Ketupat? Ketupat itu kulit dari kulit, dari daun kelapa. Tadi lu bilang daun kelor mengusir setan. Apa pe? Bentar. Hei. Menang. Penjaga gawang dalam olahraga sepak bola disebut sebagai, ayo cari. Penjaga gawang. Selamat malam, selamat datang di Arisan Kocak Room. Kita sambut model video klip Raisa, Surya Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam semuanya. Selamat datang di Arisan Kocak Room. Kita hari ini akan berebut hadiah 30 juta rupiah. Wow! Semangat ya ibu-ibu, Oki, Cika, El, semangat ya. Kita akan mulai langsung babak pertama. Ini dia, jawab cepat, let's go. Yeay! Model video klip Raisa. Apa? Model video klip Raisa. Saya? Iya. Iya yang terbaru. Oh iya, satu lagi saya juga bintang iklan, maaf. Oh, bintang apa, Sur? Bintang iklan apa tuh, Pak? Iklan masuk angin udah, iklan produk keluarga udah. Tinggal iklan chat doang yang belum nih, iklan chat. Ya, Ki. Lu mau iklan chat? Iya. Kalau ngechat butuh temboknya nggak? Butuh. Pakai gua lah. Lu jatuhnya udah bukan tembok, flyover Antasari. Ayo kita main yuk. Peraturannya gini ya, satu kapten dan satu orang perwakilan dari masing-masing tim akan maju untuk bermain. Siapa yang maju? Dan peserta akan kapten akan bergantian menjawab pertanyaan selama 60 detik. Ada 5 soal yang dipegang kapten, ada 5 soal yang dipegang sama peserta. Oke. Okay. Jadi nanti akan diberikan 10 poin untuk setiap soal yang bisa dijawab dengan benar. Dan ingat, setiap kecurangan akan berakibat pada pengurangan sebesar 100 poin. Dan chat rumahnya kita ganti hitam semuanya. Ya! Jadi rumah angker dong! Kalau hitam semua tuh gimana? Ya. Chat rumahnya hitam semua, jadi lu masuk nih, mana ruang tamu, mana dapur. Tahu soalnya. Hitam nih. Gak ada lampunya. Udah bingung mulai. Ruang tamu, nyamuk mulu lagi jatuhnya kan? Nah. Puyeng-puyeng lu. Ini kayak rumah hantu pasar malam rumah gue. Oke, kita mulai dari tim El Rumi. Maju. Yes. El dan Ibu Iroh. Ibu gak salah bantal kan? Enggak. Gak, saya takutnya dua-duanya salah bantal. Dua-duanya. Miring ini ya. Siap. Untuk tim El Rumi, kita mulai dari sekarang. Apa bahan dasar pembuatan terasi? Udang. Siapa nama teman SpongeBob yang berwujud bintang laut? Petri. Kopi yang dicampur dengan arang disebut? Kopi luwak. Itu. Apa kepanjangan dari Japri? Japri jaringan pribadi. SIKOM adalah gelar untuk? Ya, harus. Ayo, hasil dari 9 kali 6 adalah? Dan kali 6, 5, 4. Istilah netizen dalam bahasa Indonesia disebut? Netizen, aduh, skip. Hanbok adalah pakaian tradisional di negara Hanbok. Apa? Hanbok. Hanbok, Jepang? Alah. Pahlawan yang mendapat julukan ayam jantan dari timur adalah? Waduh, Bung Tomo? Buah yang digunakan untuk memasak nasi goreng khas Thailand. Nanas. Apa kepanjangan dari Japri? Betul. SIKOM adalah gelar untuk? Kom. Betul. Kopi yang dicampur dengan arang disebut deh. Arang. Er Rumi dapat 6 soal berarti 60 poin. Ya gitu. Ya. Netizen dalam bahasa Indonesia disebut warganet. Ayam jantan dari timur adalah Sultan Hasanuddin. Ya. Terus apalagi tadi ya? Kopi yang dicampur dengan arang disebut kopi jos.
Kopi Jos. Tapi kan itu mah kopinya nggak enak. Kan ada kopi yang enak. Apa tuh? Kopi Nangkal dengan Bismillah. Lo nggak usah nyari perhatian, pakai baju koran biar dibaca lo sama El. Bajunya koran. Bajunya koran. Males banget. Emang dia lagi motifnya gitu. Kemarin naik kertas kado Boboiboy. Lanjut ke tim Cika. Maju Cika, silakan. Aman. Santi boleh terserah siapa, apa-apa. Bebas. Aman. Aman, aman. Ada peraturannya Bu, merusak set di denda 50 poin ya. 1 sampai 5 apa 6 sampai 10? 1 sampai 5. Ibu mau 1 sampai 5 juga? Lah sama dong. Sama dong. Lalu cara mainnya kayak tadi ya? Ya. Aman? 60 detik, kita mulai untuk tim Cika. Kita mulai dari sekarang. Wajik adalah makanan berbahan dasar? Kelapa. Hewan apakah Doraemon? Kucing. Betul. Bahan utama pembuatan urap adalah? Urap, urap. Apa? Betul. Apa kepanjangan dari mager? Males gerak. Betul. ST adalah gelar untuk? ST. Pas. Pas. Hasil dari 32 bagi 4 adalah? 32 bagi 4, 7. Istilah password dalam bahasa Indonesia disebut? Hah? Password. Dalam bahasa Indonesia. Salah. Kalau sama adalah pakaian tradisional khas? Apa? Congsam. Korea. Siapa tokoh Indonesia yang dijuluki The Smiling General? El Rumi. Kulit ketupat terbuat dari daun? Hah? Kulit ketupat terbuat dari daun? Bambu. Kulit ketupat? Kulit apa ya? ST adalah gelar untuk? Sajalah teknologi. Iyalah, lagi saya lagi. Istilah password dalam bahasa Indonesia disebut? Hah? Password. Pas. Ini kulit ketupat terbuat dari daun? Daun kelor. Bapak mau ngomong. Padahal kan aku sekolah tuh. 32 bagi 4, 8. 32 bagi 4, 8. Tadi mau jawab, kelebihan 1. Kelebihan 1. Kurang-kurang 1. Kurang 1, lo jawab 7. Ya? Ya. Istilah password dalam bahasa Indonesia disebut Sandi. Kata Sandi. Kata siapa itu? Kata Sandi. Kata Sandi. Sandi Sandoro! Sandi Sandoro! Terus? Congsam, pakaian tradisional Tiongkok. Gua coba apa sih, Sir? Korea. Terus? Siapa tokoh Indonesia dijuluki Smiling General? Gua coba apa? Siapa Bapak tadi? Soeharto. Harusnya, lu jawab El Rumi. Emang gue senyum-senyum gitu? Iya tau. Bukan masalah senyumnya, dia bu jenderal apa bukan? Nyampe gak kepala lu ke situ? Yang terakhir, ketupat. Ketupat itu kulit dari kulit, dari daun kelapa. Tadi lu bilang daun kelor mengusir setan. Maaf ya. Bocah kosong. Puasa, puasa kosong. ST itu sarjana teknik ya, bukan sarjana teknologi. ST itu sarjana teknik. Eh, pikir sarjana TikTok. Wah. Wow. Tim Cika 3 soal berarti 30 poin. Lanjut ya, Tim Oki silakan maju. Ayo. Bahan dasar ketupat. Bahan dasar ketupat. Weh. Dari jauhan. Apa? 6 deh. Oh. Biar nanya duluan deh. Bu Puput 1. Bu Puput nanya duluan berarti ya, aku nanya. Ya, Bu Puput nanya duluan. Siap ya, Bu? Silakan. Tim Oki, 60 detik kita mulai dari sekarang. Apa isian dari misro? Misro gula. Gula merah. Betul. Siapakah nama kakak Upin Ipin? Karos. Betul. Kerupuk asal Cirebon yang dimasak menggunakan pasir. Kerupuk miskin. Betul. Apa kepanjangan dari gercep? Gerak cepat. Ya. Istilah link dalam bahasa Indonesia disebut? Apa alamat ya? Link. Oke, pas. SKG adalah gelar untuk? Pas. Hasil dari 56 dikurang 18.
4, 8. Kain sare adalah pakaian tradisional India. Dari negara. India, betul. Tengku Umar adalah suami dari pahlawan wanita bernama Tengku Umar. Wanita. 4. Tanaman yang daunnya menguncup saat disentuh adalah Putri Malu. Iya. Ulang lagi tadi apa link? Istilah link dalam bahasa Indonesia disebut. Aduh, alamat apa sih? Link. Oke, ulang. SKG gelar. SKG. Tengku Umar adalah suami pahlawan wanita. Cetadin. Iya. SKG. Link apa sih? Alamat link apa? Alamat itu tautan. Dalam bahasa Indonesia, alamat tautan. Alamat gue, alamat palsu. Lagi tadi, 2, 3 ya. Link itu tautan namanya. Mohon maaf, ya. Soalnya saya kurang, enggak pernah malah dapat link-link yang begituan. Ya. Aduh. Sekalinya mau gue buka link, oh kayaknya penipuan. Dia takut ya. Ya, makasih. SKG itu Sarjana Kedokteran Gigi. Oh iya. 56 kurang 18 adalah 38 ya. Kamu mau jawab, Sarjana. Oke, tim Oki. 7 poin berarti 7 poin. Hadiah 3 juta rupiah. Sebagai rasa hormat kita, gimana ya. Kalau yang pertama L yang ngocok ya Bu? Yang ngocok L lagi. Ntar lu. Tolong kocokin dong. Aku kacokin. 55-nya akan jawab, Sur. Hah? Gue 55-nya akan jawab. Enggak. Banget sih, Cika ya. Satu aja. Silakan. Dia Bu, silakan hadiahnya apa, Bu? Coba, Bu. Abis dikocok L. Apa nih? Buka, Bu. Lu taruh di sini. Yo. Cing, ding, ding, ding. Hadiahnya adalah... Pengering pakaian. Yeay. Buat lebaran nih katanya. Sedap, lebaran gak ada mbak. Ini diambil mau satu-satu Bu. Wah, oh, satu-satu. Satu-satu. Oke, makasih. Iya. Nanti di bawah ya. Oh iya. Oke, let's go. Nanti kita akan lanjut di babak selanjutnya. Tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus. Apa pe? Bar, hey. Menang. Aku tertipu, aku tercoba, aku terperang. Arisan, dikocok terus, dikocok terus. Welcome back di Arisan, kocok terus. Kita tadi lupa ngenalin tim-timnya masing-masing ya. Nih tim L ini ternyata memimpin toko Mitra Nippon Paint Sinar Abadi, Cahaya Abadi, dan Chef CV Dwi Vilari Himika 5 Sekawan. Disingkat apa tuh Pak? Disingkat dikit, kalau disingkat dikit. Ini Sinar Abadi di mana Bu lokasinya Bu? Ciledug. Ya. Mbak enggak dia? Mbak, Ciledug. Ah. Ciledug, Mbak. Ciledug, Mbak. Cahaya Abadi di mana? Situ Gintung. Oh. Situ Gintung. Eh, itu kan rumah gue. Iya, rumah gue. Nah, itu dia belanja sama gue, kenapa jadi katanya di situ? Ibu Susi. Ibu Susi. Kita mah enggak pernah belanja skincare, kita mau belanjanya cek. Mantap. Halo, CV Dwi Vilari Himika 5 Sekawan di mana, Bu? Di Panglima Polim. Oh, di Panglima Polim. Panglima Polim? Jangan lagi! Semuanya lu. Semuanya lu. Banyak banget lu beli chat lu, gue rasa-rasa lu. Banyak. Mas Kawan, Romangun. Kita lanjut ke tim Cika. Ini toko Mitra Nippon Paint Jaya Baru. Jaya Baru di mana, Bu? Jalan Rawabelong. Oh, Rawabelong. Tuh. Kakak juga apa? Sinar 27? Saya. Di mana, Bu? Gajah Mada. Oh, Gajah Mada. Halo, Era Makmur? Era Makmur. Makasih. Oke, mudah-mudahan hari ini dapat duit yang banyak ya. Tim Oki nih, warnanya matching lagi. Oh, bukan lagi. Ini toko Mitra Nippon Paint Makmur Bangunan Sukses. Nah, tuh. Di Percetakan Negara. Oh, Percetakan Negara.
Eh, situlah naik taksi cuma sekali ya, Bu ya. Dalam waktu dekat ini ada negara yang akan dicetak yang dimana? Bukan nyetak negara, dia nyetak buat keperluan negara. Toko Putra Laris. Putra Laris tuh. Kamu dari mana kamu? Jantung. Si Jantung. Si Jantung. Mudah-mudahan semuanya dapat 30 juta. Amin. Amin. Kita akan mulai babak selanjutnya, babak kedua. Ini dia permainan kesukaan Oki Lukman. Gocek terus. Dari mana sukanya? Emosi. Harus sabar. Ada gambar film Aladdin. Apa pekerjaan Yasmin? Gambar Yasmin ada tuh. Ame Aladdin sebelah. Apa pekerjaan Yasmin? Gue bingung apa. Ternyata jawabannya DJ, Bu. Oh, DJ? Lu gambarnya Yasmin Aladdin, kenapa DJ Yasmin emang yang keluar? Emang Yasmin kerjaannya DJ? Ya juga aneh sih ya. Aneh juga lu. Mana gua tahu si Yasmin. Udah jangan diungkit-ungkit, move on dong. Sabar, sabar, nanti darah pendek loh. Darah tinggi. Idi-idi darah kotor. Jorok dong. Oke. Okay. Hei, darah muda. Ya. Bang Roma, darah muda. Tebak aku darah apa? Darah apa? Darah apa ya? Darah The Virgin. Tuhan, Dani. Lu jangan nyender suara berat. Darah The Virgin. Iya. Yeah. Ayo kita lanjut lah, bercanda mula, elah. Saya akan memberikan pertanyaan. Ya. Ya. Jadi silakan jawab kalau Anda tahu jawabannya. Kalau salah dikurangin 10, kalau benar plus 20. Kalau bisa menang di babak ini dapat hadiah 5 juta rupiah. Pak Surya, ya. Gak ada coret-coretan lagi, Pak? Coret-coretan hari ini gak ada soal cerita. Ada soal cerita ya? Bagus lah, bagus, bagus. Ada. Kebetulan saya datangnya mepet jadi gak belum bikin. Ya. Oke, okay. Yuk kita akan mulai. Pertanyaan pertama, poin 20. Lihat gambar berikut ini. Di sono, Bu. Sono, Bu. Ya. Ini adalah foto rel kereta. Tuh kan, lu pakai nanya begitu. Tuh kan. Rel kereta adalah jalur untuk kendaraan. Ya. Kereta api? Kereta api, betul. Yeay! Biasanya ada lanjutannya. Iya, makanya kita nungguin. Paya, kurang cepet, kurang cepet. Masa rel kereta api gak tahu? Iya. Tahu, cuman kan gue pikir dia belum selesai. Gue didorong, cepet, kata gitu. Cek, dulu gue bilang, belum kelar. Matanya udah kelar. Pak Surya, iya ya. Itu gampang banget, itu gampang banget. Iya. Gampang, Bu, emang gampang. Kalau ada lanjutannya kita minus mulu. Sabar dulu. Tenang aja, tenang. Kirain dah kalau. Halo? Pertanyaan selanjutnya poin 20. Lihat gambar berikut ini. Gambar. Nah. Silakan. Enggak, apa aja, Pak. Ini udah mencet. Silakan. Ibu nih. Belum jawab. Ini jawab. Apa, Bu? Betul, tapi bukan itu jawabannya. Pak Surya, harus jawab. Dari sebelum main Pak udah begini deh. Sabar dulu, sabar dulu. Minus lagi nih kita. Ya, minus 10 ya. Duduk, kita duduk. Nastar merupakan kue kering yang di dalamnya diisi oleh selai. Nanas, tapi bukan itu jawabannya. Sabar dulu. Kau sedih pejat. Sedangkan nanas adalah rumah dari tokoh kartun bernama SpongeBob, betul. Oh, Nastar seperti mati lampu ya. Pas dibuka mau makan gak bisa, nastarnya gini. Iya, menjadi banget. Soal selanjutnya. Iya, pas tapi itu takutnya. Ya, buru-buru.
Sur, kuncinya apa, Sur? Sabar. Kalau nggak bisa jawab juga, namanya apa, Sur? Istilahnya apa? Soal selanjutnya, poin 20. Lihat gambar berikut ini. Ada yang cepat, ada yang panjang. Sabar. Ya. Apa lagi ini? Si buta dari gua hantu. Ini adalah si buta dari gua hantu. Ini tuh kayak rasanya kita lagi sakit perut, mules. Ini mau dikeluarin apa enggak, dikeluarin apa enggak. Kumpulin, Pak. Sabar, rasanya begitu, Surya tuh. Ia memiliki teman bernama Kliwon yang merupakan seekor apa? Seekor Seekor monyet. Monyet merupakan hewan yang suka sekali makan. Lu udah kelar belum? Soalnya lu udah mau. Iya. Udah kelar. Jawab cepetan. Jawab. Waktunya lu jawab. Pisang. Pisang bukan itu jawabannya. Enggak. Itu juga telat. Kulit pisang berwarna kuning sama seperti lampu dalam lalu lintas yang artinya. Tuh kemana tuh? Tuh kemana tuh? Tuh kemana tuh dia nanya tuh? Hati-hati. Hati-hati betul. Hati-hati. Apa sih? Apa? Iya. Apa yang salah apa, Ki? Lu? Apa? Sur, kalau lu mau nanya timbang lampu kuning doang, gak usah jauh-jauh ke si buta. Lu ke Mampang juga ada tuh lampu merah, Sur. Iya. Ini namanya mukodimah dari soal. Mukodimah. Jadi kita soalnya tuh emang banyak pengetahuannya dulu. Ngapain muter-muter, Sur? Gua udah nyiapin tadi, kliwon, monyet, iya. Ijo. 212, kapak. 212, Wiro Sableng. Oke. 9.000, yuk. Perhatikan soal berikut ini. Sampai kering tenggorokan. Dengarkan lagu berikut ini. Lagu. Dengarkan. Entar ya. Dulu dia belum nanya. Apa? Silakan jawaban. Bukan. Dari desa. Jawabannya apa? Judulnya. Judulnya. Pulang ke desa. Judul lagunya. Pulang ke desa. Salah. Apa itu jawaban? Silakan. Ini judul lagu kan, Sur? Bukan, belum tahu orang gue, saya belum nanya udah dipencet. Tunggu dia nanya dulu aja ya. Jawab. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Jawabannya apa? Dari desa. Desa, betul lagi. Ya. Jawabannya benar dari desa. Ya. Asal-asalan jago sih. Untung lo gak tanya RT RW-nya berapa itu paman. Kita lihat skor dulu ya, tim L 0, tim Cika minus 20, tim Oki 50. Oke. Soal selanjutnya, lihat gambar berikut ini. Gambar lagi. Ya. Ini adalah foto buah mangga. Nekannya di mana dia, nekannya di mana? Arti mangga dalam bahasa Sunda adalah... Si ibu nih ya, tau ah. Capek saya. Mencet mulu. Ya apa? Ya mangga apa? Silakan. Silakan. Betul, 20 poin. Bener deh. Jangan. Mangga. Mangga. Silakan. Mangga silakan artinya mangga. Oh iya benar. Mangga. Ya, benar. Ibu pernah pakai sarung cap silakan? Nah itu. Oke. Lagi ya. 20 poin. Lihat gambar berikut ini. Ya. Ditanya gelangnya ada berapa? Ini adalah foto orang sedang tidur. Tidurnya diseret, ngomong tidurnya diseret, iya, iya. Apa lu?
kalau lagi tidur biasanya kita bermimpi. Sama kayak lagu I have mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Betul, 20 poin. Lu lagi nanya? Iya, pertanyaannya itu. Iya, pertanyaannya itu. Mimpi adalah kunci untuk kita. Kita kan? Terus mikir, kita ya. Bantu. Iya, gitu. Kita bantu. Itu belum pertanyaan kan, gue pikir lagi ini kayak ini nih, mimpi adalah kunci kayak gitu ya, lanjut gitu. Lagu siapa gitu. Kah? Lagu siapa kah gitu maksud lo? Iya, misalkan udah gitu. Gak apa-apa, sabar-sabar udah. Sabar. Eh, aku bilang ya lo. Enggak ada yang mau gue. Enggak, Ibu Ida aja yang pindahin deh. Mencet mulu, Mbak. Tet, mencet mulu. Sampai sama yang mau dia. Mending dia dah. Dan nih, enggak ada yang mau nih, saya tuker abu gosok nih. Botol kecap, botol kecap lo dituker. Soal terakhir ya. Lihat. Gambar berikut ini. Ya. Ya. Maksudnya, ini A ya. Telepon. Enggak mungkin jawabannya, Bu. Telepon. Enggak mungkin. Ini adalah gambar telepon. Ya, L. Salah. Hah? Apa kira-kira jawabannya? Gula. Isinya apa? Kelapa. Gula Jawa. Gula Jawa. Salah, bukan itu jawabannya. Telepon ditaburi parutan kelapa. Aduh, dipencet lagi sama dia. Jangan dijawab. Abisin, gue gak bakal ngejawab. Ayo, apa jawab? Kelapa, bukan itu jawabannya. Tuhan. Tadi katanya lu mau jawab. Lu ngapain mencet, kan udah bilang bakal lu sampai abisin dulu. Kocak kosong. Parutan kelapa, kulit kelapa muda berwarna... Ijo betul. Oh. Kue kelepon. Passwordnya apa? Telepon. Mbak ini. Apa sedih. Pegangan lu? Sedih kenek, Mbak. Bentar. Tenang. Kok gue ngamuk dikasih musik udah lumpik? Balik. Kita recap skor. Tim L 10, tim Cika dengan bangganya saya persembahkan minus 30. Tim Oki 90.5 juta rupiah. Silakan. Cocok. Yang mana? Ya, banyak banget. Satu aja. Apa ini kira-kira isinya ya? Apa tuh? Iya ampun, Yember. Ya Allah. Tas karier. Tas karier. Main bu buat camping. Buat camping. Naik gunung, naik ya, gunung. Mantap. Ya. Ada yang disumbangkan oleh Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Nanti kita akan masuk ke babak selanjutnya dengan hadiah 7 juta rupiah. Bersama kami di Arisan. Kocok. Makanan asli Brebes yang berwarna hijau dan biru. Perpaduan hijau dan biru. Oke. Halo.
Telur asin, betul. Kocok terus. Kita akan main babak ketiga, cari kata. Let's go. Cara bermainnya gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kapten dan tiga orang perwakilan dari timnya akan maju ke depan, berbaris ke belakang nanti di sana. Oh, berempat gitu, Sur. Berempat, tiga anggota sama satu kapten. Kaptennya main juga. Iya. Nanti akan berbaris ke belakang. Saya akan memberikan pertanyaan, jawabannya ada di antara kata-kata ini. Jadi Anda silakan cari kata-kata di bawah sini. Kalau udah dapat silakan diangkat ke atas. Tidak boleh direbut kalau dipegang sama orang lain. Karena itu dosa, termasuk dosa. Oke, gak boleh curang ya. Kalau curang akan dipotong 100 poin dan chat rumahnya kita ganti item dop semuanya. Oke, silakan maju masing-masing 4 orang. Yo, 4 orang. Let's go, masuk aja. Ketuanya di depan. Oke sini Ki. Mana gua? Oke sini. Gua di depan semuanya. Ya. Kapten. Terserah siapa yang mau duluan dah. Nah siapa yang mau duluan? Lari. L, kamu depan aku, kamu kan imam aku. Kamu kan imam aku. Kalau mau imam, imam Darto no lemah. Siap, ya. Pertanyaan pertama. Ini poinnya berapa? 30 ya? Poinnya 30. Lep. Penjaga gawang dalam olahraga sepak bola disebut sebagai, ayo cari. Penjaga gawang. Dia doang kan? Yang pertama. Mana? Penjaga gawang. Kiper, betul. 30 poin untuk tim L. Sur, kok ini susah banget, Sur? Tahu. Kayaknya jauh banget. Katanya banyak, katanya banyak. Siap, pertanyaan selanjutnya. Ibu Nabila, Ibu Rena, dan Ibu Susi. Alat untuk membajak sawah adalah? Cari, Bu! Ayo berantakin, berantakin! Berantakin, Bu, berantakin! Gak boleh dikasih tahu jawabannya, gak boleh dikasih tahu. Ajak, Bu! Gak boleh dikasih tahu jawabannya. Alat untuk membajak sawah. Bu, Ibu! Traktor, 30 poin. Boleh. Taruh lagi, Bu. Boleh dibantu. Rantakan rumah gua nih, Allahu Akbar. Tunggu dulu, kasih tahu. Ya. Alat untuk membajak sawah adalah traktor, karena bayar. Kalau yang gratis, traktir. Iya. Pertanyaan selanjutnya, suara burung apakah ini? Nah, cari tuh. Eh, jangan dibantu jawabannya. Boleh diliatin aja. Bawa-bawanya, bawa-bawanya. Sono-sono, Bu. Bu, sono. Sono. Nah, mobil, mobil. Gagal, betul. 30 poin. Bisa emang. Lanjut ya. Udah. Sebutkan warna yang membuat ruangan menjadi intim dan hangat. Ayo lari. Tukang cat tahu. Warna. Warnanya sama seperti rasanya. Warna jeruk apa sih, Bu? Udah, Bu. Coklat. Nah, ini Ibu itu. Liatinnya ke situ. Jadi kalau mau ruangan Ibu Anda... Ibu malah ngeliat saya, bukan ngeliat ke situ. Iya. Kalau mau ruangan Anda berasa intim dan hangat, pakai warna coklat ya. Oke, selanjutnya. Sebutkan. Wah, makin numpuk. Makanan asli Brebes yang berwarna hijau dan biru. Perpaduan hijau dan biru. Telur asin, betul. Pak, saya di tackle tadi, Pak. Wah, Pak. Sama siapa?
Itu baru tekel, belum yang lainnya. Iya. Halo, Ra. Ada, kita lihat poinnya ya. Tim L 30 poin, tim Cika 60 poin, tim Oki 60 poin. Wah, sama. Pertanyaan tambahan untuk tim Oki dan tim Cika. Pertanyaannya adalah, jenis ikan yang namanya hampir sama dengan arah mata angin adalah? Arah mata angin. Ini nih. Tenggiri, betul. Arah mata angin tenggara, ini tenggiri. Tenggara, tenggiri, benar dong. Ikan, ikan, arah, arah. Soalnya jenis nama ikan yang namanya hampir sama dengan arah mata angin. Mana ada arah mata angin? Timur, tenggara, tongkol, kagak ada. Tim Oki 90 poin berarti dapat 7 juta. Hadiahnya dulu ya. Mantap, mantap. Sabar dulu. Nanti aja 2024 lo coblos gue ya. Ini ya, coba kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang masih nutur aja. Kompor listrik. Ari ya, Bu. Yo. Masing-masing dapat kompor listrik. Ini dia. Alhamdulillah. Ya, silakan bawa, Bu. Silakan, Bu. Masing-masing. Silakan, Bu. Ya, bawa ke timnya lagi, Bu. Balik lagi. Sekarang kita akan cerita tim mana yang berhasil masuk ke babak grand prize. Kita akan... Wait, ketutupan. Nah. Kita akan akumulasi angka. Pindahin semua. Main pindah-pindahin aja. Kita akan akumulasi dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga, siapa yang masuk ke babak grand prize. Tim L 100 poin. Tim Cika 60 poin. Tim Aki 250. Tim Aki yang masuk ke babak grand prize, kita juga punya hadiah tambahan. Silakan hadiahnya. HP. Buat tim yang masuk ke babak grand prize. Masing-masing mendapatkan satu buah smartphone. Hadiah ini dipersembahkan oleh Nippon Paint. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. We're back after this break. Tetap di Arisan, kocok terus. Banyak kota di Indonesia yang memiliki julukan yang disematkan berdasarkan pada ciri khas kota tersebut. Contohnya, Bandung dijuluki sebagai kota kembang atau Paris van Java. Ya, Opera van Java. Sorry. Kocok terus. Di babak grand prize ini sudah ada Oki dan juga Bu Shanti. Ya. Yang apa? Mohon maaf. Kenapa? Setelah kita berdiskusi 2 bulan 3 hari. Wah, banyak amat. Ngapain pakai dari 3 hari? Ini dari tim kita, dari teman-teman warna biru ini akan memberikan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ada dua tim. Kaptennya kagak buat timnya. Buat timnya. Buat modal kawin berdua. Ya, buat modal kawin. Buat beli tangga yang lagi dari ya. Rumah. Oh, iya. Benar. Kita beli cat ya, Bu ya. Ngapain? Dia udah kaya sama catnya, ngapa jadi beli cat lagi? Ya, makasih. Semoga berkah ya. Sama-sama. Doain ya. Doain ya. Oke. Ini namanya ngasih dengan pamrih. Doain ya. Iya, benar. Kita akan mulai babak grand prize. Ada 3 pertanyaan, masing-masing 10 juta rupiah nilainya. Kalau berhasil jawab
ke pertanyaan kedua nanti saya akan tanyakan lagi. Karena kalau salah di pertanyaan ketiga akan balik lagi ke pertanyaan pertama. Oke, yang lain gak boleh ngasih tahu ya Bu ya. Kalau dikasih tahu, saya foto, saya cetak di baliho, tas saya taruh di Pamulang. Rame. Ke Pamulang segala. Banyak orang berburu tajil di Pamulang. Ya, masing-masing nilainya 10 juta rupiah. Kalau berhasil jawab tiga-tiganya, silakan bawa pulang 30 juta rupiah. Pertanyaan pertama untuk 10 juta rupiah. Banyak kota di Indonesia yang memiliki julukan yang disematkan berdasarkan pada ciri khas kota tersebut. Contohnya, Bandung dijuluki sebagai kota kembang atau Paris van Java. Opera van Java. Sorry. Bogor dijuluki kota hujan, Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Pertanyaannya, kota Gurindam, negeri Pantun adalah julukan untuk kota apa? A. Dumai, B. Pontianak, C. Tanjung Pinang, atau D. Pekanbaru. Kota Gurindam, negeri Pantun. Kota mana sih yang dimaksud? A. Dumai, B. Pontianak, C. Tanjung Pinang, atau D. Pekanbaru. Bukan kota ini diambil. Semuanya gak tahu. Dia udah pasrah aja, semuanya sih gak tahu kata dia. Yang berkaitan erat dengan seorang sosok sastrawan Indonesia. Antara Dumai atau Pekanbaru. Gak boleh dikasih tahu ya Bu. Ingat muka ibu ada di Pamulang ntar. Dulu, janganlah diganggu. Nah, lagi lu buat bantu. Silakan jawab. Tiga. Nah, iya, biasanya. Dua. Riau kan ada pantun-pantun. Satu. Itu Dumai aja deh. Jawab, Cik. Jawab, Bu Santi. Dumai. Dumai. A. Oke. Kita lock untuk 10 juta rupiah. Oh, belum kasih tahu. Kota Gurindam, negeri Pantun adalah julukan untuk kota Tanjung Pinang. Aduh. Sayang sekali salah. Aduh. Ini berkaitan sama sosok Raja Ali Haji, sastrawan Indonesia yang lahir dan disemayamkan di Tanjung Pinang. Karya yang terkenal yaitu Gurindam 12. Tidak apa-apa tapi udah dapat banyak hadiah. Terima kasih banyak. Silakan bergabung sama kita di sini. Jika terima kasih El, terima kasih. Terima kasih banyak. Buat yang ibu-ibu yang mau ikutan bisa follow dan DM kita di Instagram @arisan_trans7. Saksikan terus Arisan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 20.30 bareng saya Suri Insomnia. Sampai ketemu lagi di Arisan. Baca terus.